Pace, buset. Kenapa deh Pace. Kenapa dia tadi ngunyah mulu, Cek? Ngegaras mulu ya? Sampun Cek, marshmallow abis juga sama lu. Apa yang ada gue sikat? Cek? Enggak, maksudnya itu kan dimakan. Kalau disikat kan gini ya. Ini kita harus nimbang Pace nih. Jangan-jangan udah overdosis nih. Overload. Belum. Cek. Gue ada timbangan deh. Ada timbangan ya, Cek? Ada. Kita cobain dulu. Sini, Cek. Cek. Lu apa aja dimakan, semua dimakan, sampai piring-piringnya digerogotin. Cek, ya ampun, Cek. Makannya banyak banget, Cek. Jangan ditahan, lu dia keluar. Ini di Coba. Nih. Aduh. Taduh. Tuh, kan nah. Jongkok aja susah. Tuh, 73/4. Jangan ngunyah mulu, Cek. 73/4. Cek, sidaknya lu nurunin. Lu harus 10 diet deh, Cek. Soalnya kan kalau sama tinggi sama ini kayaknya gak maksimal deh. Udah gitu ini perut juga, Cek. Makin maju, Cek. Gimana? Kita kalau misalnya lu kegemukan, itu di TV kan kamera itu kan bikin orang melebar. Gua aja gede banget jadinya. Daripada nanti di TV-nya good-nya kurang bagus. Mendingan ngunyah terus lagi. Ayo, gimana baiknya aja, Pak? Menurut saya, gimana kalau kita sepakat kita kasih program diet buat Pace? Program diet buat Pace. Nanti gimana menurut Esti? Daripada ntar kita cari DJ mbak lain. Kan nah, mau gue cari DJ lain gimana? Jangan dong, Mbak. Jangan kan? Cicilan masih banyak kan? Iya kan. Sama, gue juga gitu lagi bangun rumah. Makanya. Kemarin kayaknya lagi baru ambil mobil deh, Pace. Nah, itu dia. Mau lo cuma mobil tinggal ban doang. Sudah, diet. Udahan. Kan kalau misalnya Deddy Kobuser, OCD. OCD. Kalau ini... OPD. Gimana? OPD apa tuh? Opa Cedie. Opa Cedie. Bentar, saya bikinin kaosnya dulu ya. Coba. Nah, Pace, kita harus kasih target berapa banyak harus turun kilogramnya. Oh, ada irama musiknya. Jadi ini Esti lagi mencoba. Nah. Oke, Ti. Udah. Aduh, makin bunyi lagi. Jangan diputer. Lu harus turun 2 atau 3 kilo lah. Siapaan? Ya. Udah. Hah? Nah. Udah janji. OPD. O Pace Diet. Keren enggak ada tukang sablon di situ? Keren banget di situ. Sahabat pagi, pokoknya semua kita harus mendukung sama-sama gerakan ini agar Pace bisa turun berat badannya. Iya, jadi kalau misalnya ada sahabat pagi, ya coba pakai. Ini sekiranya nih kaos harus pas di dia. Iya, ini adalah ukuran Pace seharusnya. Sebelumnya, Cek, lu sebelumnya berat badannya berapa? 65. 65, berarti harus 65 deh setidaknya, Cek. Nah, tuh. Iya, gue bener. Nah, sekarang gimana caranya? Lu harus 65. Diet. Bukan di sini tapi yang menonjol, tapi di sini. Kok di belakang? Oke. OPD, O Pace Diet. Pokoknya tiap hari Senin sama Jumat lu ditimbang ya. Iya. Pokoknya harus turun loh, Cek. Lu olahraga. Ini buat kebaikan lu juga, Cek. Iya, Cek. Kali ada sahabat pagi yang punya bisnis healthy food. Nah. Makanan-makanan sehat, kirim. Boleh, kirim sini. Kali bisa. Oke. Janji, Bang. Janji, Bang. Deal ya. Deal ya. Setiap Senin sama Jumat kita timbang. Sekarang. Bentar. Ini dagangan siapa? Kita catat dulu. Oh iya. Tadi 75 ya. 73,5. 73,5. Buletin 74 lah ya. 74 deh. Iya, 74 deh. Targetnya harus turun. Jadi 65. Jadi 65 ya. Yang dulu ya. 65. Oke. Sebentar, ini dagangan siapa? Tahu. Ya tadi lu makan ini kan ya? Ini dagangan siapa? Tadi gak ada siapa-siapa, gua ambil lagi. Woi. Kenapa, Pak? Apa kabar? Richard, Pak Richard ya? Pak Richard. Oh, Pak Richard. Ini yang punya dagangan, ini punya Bapak ya? Iya. Bapak lagi ngemil, oh ngemilnya apa? Beda ya sama teman saya kok malah ngemilnya. Tuh, Bapak dagang itu ngemilnya apa? Healthy, tetap healthy. Lu ngemil itu tapi dagang biji. Dagang biji. Gimana? Enak soalnya itu, Pak. Kenapa Bapak suka makan apel, Pak? Ya, suka aja gitu. Manfaatnya apa, Pak? Banyak banyak vitaminnya kan. Banyak vitamin. Banyak vitaminnya. Itu makanan Bapak enggak dimakan? Enggak, udah bosan gitu. Udah bosan. Dijual aja. Dijual aja. Nah, Bapak, maaf siapa namanya, Pak? Pak Nono. Pak Nono. Pace, ingat programnya? 65 ya. 65 ya. Okay. Senin sama Jumat ya ditimbang ya. OTD. Oke, Pak Nono. Oke. Apel apa yang disukain anak-anak? Apel apa? Mana lagi? Salah. Enggak tahu. Pelangi. Alangkah indahmu.
Anak-anak suka, Pak. Gitu. Nah, ini kita akan kasih tahu sahabat pagi, ternyata makan apel itu luar biasa. Manfaatnya sangat besar dan bisa mengkontrol nafsu makan, Pak. Wah, bagus nih, Pak Cen, buat Pak Cen nih. Apelnya punya serat yang baik ya. Pokoknya ini bisa memberi rasa kenyang. Mm-hmm. Serat yang ada di buah apel bisa mempercepat pembakaran lemak dan membantu peningkatan kerja otot waktu kita sedang olahraga. Mm. Waduh. Nah, itu ya. Menurut penelitian seperti yang ditulis oleh Greatest.com, seseorang yang makan 3 butir apel dalam diet harian bisa menurunkan berat badan 0,9 kg lebih banyak dalam 10 minggu dibandingkan dengan orang yang diet tapi tidak makan buah. Selain buah apel banyak seratnya dan bisa mengenyangkan perut, apel juga rendah kalori. Nah, Pace boleh tuh. Apel, Cek. Program diet Pace apel. Dietnya makan apel, Cek. Ikut deh, diet apel sih. Mau tapi sih. Ini benar nggak apa yang kita baca barusan nih? Mendingan kita ngobrolnya kita tanya dulu ya, emang ahli gizi. Ya. Tapi sebelum kita telepon ahli gizi, kita tanya dulu nih. Pak, ini dagangan Pak Nono ini apa nih namanya nih? Molen panggang. Molen panggang. Iya. Bedanya sama molen biasa, itu digoreng ya, ini dipanggang. Panggang. Isinya apa aja, Pak, rasanya? Ini ada pisang campur keju, ada keju coklat, ada rasa durian aja gitu. Oh, gitu. Yang paling enak rasa apa biasanya yang paling laku? Ya. Coklat ini. Rasa yang pernah coklat. Ada ya. Tuh dicoba dong. Boleh. Berapa ini Pak per meternya? Kenapa nggak bisa per meter? Per buahnya? Per buahnya ini 25.000, 4.000 gitu. Berapa Pak? 25.000, 4.000 gimana? Kalau satunya 5.000, 5, 20.000 gitu. Satunya 5.000, kalau beli 5? 20. Oh berarti bonus satu diskon lah gitu ya. Iya. Yang sebelah sini Neng, ambilnya Neng. Nah, Neng sebelah situ Neng, yang anget Neng. Yang ini anget ya? Iya. Nah, udah berapa lama Pak Nono berdagang ini? Ini selama 8 bulan saya. Baru 8 bulan ya? Kenapa ini asli Bandung ya Pak Nono ya? Iya. Ini apa sudah pernah ada atau memang Bapak buat sendiri? Ini orang punya, saya orang punya gitu. Saya ikut dagang aja. Ikut berdagangin, gitu. Tapi Bapak nggak buat ini? Sambil buat juga. Sambil gitu, buat juga, oh oke. Okay. Ikut-ikutan biasanya gitu. Kemana Pak kalau dagang yang beli itu biasanya apa, anak-anak sekolah atau kadang-kadang ya anak sekolah digemari orang tua perempuan ibu-ibu gitu biasanya, bapak-bapak juga ada gitu. Coba enak. Biasanya enaknya mungkin anget-anget kali ya karena ini dipanggang bedanya kalau molen kan banyaknya gorengan itu digoreng tapi dia dipanggang dalamnya kayak pisangnya iya pisang molen Molen namanya. Oke, kita sudah tersambung dengan ahli gizi, biasa langganan kita Mas Jensen. Yang kita akan tanyakan tentang apel tadi ya. Silakan sih. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jensen. Selamat pagi. Kita lagi bicarain soal apel nih kali ini Pak Jensen, mau tanya-tanya. Oke, apel. Katanya apel itu bagus buat diet ya, bahkan kalau misalnya kita mengkonsumsi apel bisa menurunkan kurang lebih 0,9 kg. Per harinya ya? Oh, per minggunya. Oke. Okay. Bener ya? Dan dia bisa menahan rasa lapar itu kalau kita makan itu. Mungkin perlu dijelaskan bahwa berat badan itu turun karena asupan kalorinya lebih kecil daripada yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya bisa menurunkan 0,9 kilo per minggu, itu relatif berbeda-beda antara satu dengan orang yang lain. Karena kan semuanya tergantung asupannya. Enggak, bukan hitungan pasti berarti ya 0,9 itu ya. Bukan, tapi memang sangat membantu untuk diet. Tapi apel itu memang benar mengenyangkan juga ya? Betul, jadi ini biasanya orang yang sedang menjalani program penurunan berat badan itu kan mudah lapar. Nah, apel ini adalah salah satu buah yang tinggi akan serat. Jadi mengenyangkan. Oh. Kalau orang sedang mencoba untuk menurunkan berat badan, mereka kan akan menghindari yang namanya gorengan. Atau snack-snack yang tinggi kalori. Untung ini panggangan. Nah, di saat mereka merasa lapar, bisa mengkonsumsi apel sebagai pengganti snack-nya. Ini kebetulan juga Pace lagi mau menurunkan berat badan. Iya. Lagi mau Pace diet OPD kan, program kita. Berarti salah satu yang dikonsumsi, baik dikonsumsi apel ya? Nah, apel betul. Nah, tapi apel ini bagusnya sebagai camilan sehat. Cemilan sehat. Boleh kasih tips nih buat Pace yang lagi mau diet atau mungkin juga sahabat pagi yang mau diet.
Boleh. Yang paling jadi, gampang biar nggak kaget itu sebetulnya awal-awal apa sih yang harus dikonsumsi? Yang harus dilakukan adalah jangan langsung mengeliminasi makanan-makanan tertentu. Nah, jadi misalnya dia biasa makan gorengan, jangan langsung dihilangkan. Nanti akan craving. Nah, supaya tidak craving, ya? Pelan-pelan porsinya dikurangin atau disubstitusi dengan apel atau cemilan sehat seperti buah-buahan. Nah, di saat makan apel, sebaiknya kulitnya jangan dikupas. Kulitnya jangan dikupas? Karena serat tertinggi di situ. Oh, di kulitnya justru ya? Cuman kan masyarakat ini takut ada isu bahwa pestisida, ada lilin, atau pengawet-pengawet tertentu yang terkandung di kulitnya. Nah, itu tergantung dari mana Anda membeli buah tersebut. Oh, harus karena juga produk ya? Lokal sendiri pun ada yang sudah terbebas dari pestisida. Oke, Pak Jaisa, terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses nih. Sama-sama. Program dietnya Pace ini ya. Sama-sama. Dia 73,5 kilo mau coba menurunkan keberat badannya yang semula yaitu 20 ya. Ciut. Oh, gitu. 65. Thank you, Pak Jensen. Bermanfaat ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Wah. Pak Nuno. Iya. Pak Nuno juga lagi diet, program diet katanya. Kelihatan enggak kurus-kurusan. Lima puluh tiga berhasil, Bapak. Alhamdulillah. Tadinya 50. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih kurus gini sih daripada gue. Gue aja 57. Iya, tulisan Pak. Aduh, Pak ya. Nih, tadi ada katanya tren baru di Jepang. Yaitu mematakan ujung sumpit. Tren ini booming, sebuah perusahaan produsen produk rumah di Jepang memproduksi sumpit khusus yang mudah dipatahkan ujungnya. Jadi biasanya kan kita belah dua gitu kan, tapi kalau ini dipatahin dulu ujungnya, baru bagi dua. Jadi lebih gampang. Saya bingung apa faedahnya sih, Pak. Saya juga nggak tahu nih kenapa bisa ngetop. Tapi ya jadi tren lah ya itu ya. Tuh lihat tuh, di potek ya, ini adalah namanya tren potek sumpit. Jadi TPS, tren potek sumpit. TPS. Ya. Itu orang-orang berlomba-lomba untuk memotek sumpit. Pak Nuno, dagang ini udah 8 bulan. Sehari dapat berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Saya ini bagian hasil gitu ya. Ada 100, ada 150 gitu per hari. Per hari. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Alhamdulillah gitu untuk. Anak sudah berapa, Pak? Anak saya semua 6. Udah pada besar-besar, Pak. Alhamdulillah sekarang udah rumah tangga cuma satu lagi. Oh, tinggal satu lagi. Udah punya cucu, Pak? Alhamdulillah. Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak ya. Wah, hebat Bapak. Baru orang kampung. Udah bererot ya, Pak ya. Enggak orang kampung, orang kota apa kalau cuci mah banyak aja. Oke nih, Pak, tapi ngomong-ngomong, Pak, ini ada teman saya yang mau pesan makanan Bapak nih. Dicatat aja dulu, Pak, berapa banyak gitu. Ini kan dagangan ada tinggal berapa nih kira-kira nih? Ini kira-kira lah paling 30 biji lagi. Nah, ini kan yang pesan 50 nih, Pak nih. Nah, kalau 20 ini gimana nih, Pak nih? Bisa enggak kita negosiasi nih? Bisa. Bisa ya. Dipotek lah ya. Nanti dipotek benar-benar. Oke, Pak, silakan, Pak. Ya, hati-hati jalan ya, Pak. Hati-hati, Pak. Aduh. Oke. Itu enak nih memang molen panggang yang nanti saya habisin. Dipanggang lebih enak. Oke, ini ada lagi yang unik nih. Cemilan unik popcorn Pikachu. Popcorn Pikachu? Ya, sebuah produsen cemilan di Jepang membuat cemilan lucu berkonsep Pikachu. Adanya cemilan lucu ini ternyata membawa energi positif dari karakter yang cukup populer dalam kartun Pokemon. Saya suka Pikachu. Nah, cemilan produksi Tohato ini dalam rangka menyambut musim semi di Jepang di bulan Maret 2016. Maret tuh kalau di Jepang musim semi ya? Kalau November? November itu musim udah masuk salju tuh. Salju tuh gugur ya? Iya, pokoknya udah mau arah-arah ke situ deh. Kalau Maret tuh pas lagi bagus-bagus ya, Maret-April Maret tuh. Maret ya. Lagi ada sakura-sakura tapi tuh. Tapi mau ke Jepang saya November. Kan sekalian pagi-pagi gue to Jepang. Oh iya, pagi-pagi mau ke Jepang. Amin, amin, amin. Iya, mudah-mudahan bisa lah. Saya rencana, soalnya adik saya ternyata kesana. Kalau bisa nyusul-nyusul, kalau nggak ngepot. Iya, ini ada lagi makanan penutup bertema Star Wars. Kreasi makanan yang dibuat dari Chef Andy Kelly ini punya harga yang berbeda-beda, mulai dari 10 sampai dengan 150 pound atau sekitar 200 ribu sampai dengan 3 juta rupiah. Mahal juga ya dessertnya ya, Pak ya. Nah, dan ini membuat para penggemar Star Wars lainnya di seluruh dunia penasaran untuk mencoba makanan ini.
di seluruh dunia berbondong-bondong ke sana berarti ya untuk mencoba dessertnya. Tapi dessertnya cukup unik. Tuh keren tuh, lihat itu kayak pesawat Star Wars tuh. Iya, ada pesawat, ada pesawat, planet, Han Solo-nya juga ada, coklat Han Solo. Nah, ini lebih ke bentuk ya, bentuknya dibikin keren ya teh. Harganya juga lumayan, 200 ribu sampai 3 juta untuk Star Wars ini. Buat makanan doang tuh ya? Ya berikutnya ini ada makanan dessert bentuknya yaitu unyil ya. Unyil, iya. Udah ada di sini kan? Nggak ada sih ternyata. Bisa bikin dong, bikin. Jangan mau kalah. Star Wars itu. Oke, nah ini Esti, ada yang telah membuat radio surprise. Ini adalah ini, segmen yang selalu iya dan favorit selalu ya. Orang-orang pasti kepengen banget membuat surprise buat orang-orang terkasihnya mereka. Coba kita lihat ya tayangannya untuk radio surprise kali ini. Ini dia. Halo baby girl. Ya Allah, kamu rambutnya kok panjangan. Tadi ke di sini. Ya Allah, kok lupa Bu, lebihnya banyak. Kepertian bagus. Nah, ini aja ya cari makanan apa ya. Sounds of Jakarta, Elizabeth Pauli di Idika Jahit Jaminan Hits masih nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Akhirnya ada satu surat nih yang dimana Elizabeth Pauli di Idika Jahit ini kedapatan dari tim pagi-paginya Net TV. Ada radio surprise yang pengen dikasih sama seorang perempuan, pengen ngasih surat untuk sahabatnya. Ini so sweet banget sih ya, karena betapa kagumnya yang menulis surat ini kepada sahabatnya itu. Gua bacain sekarang ya suratnya ya. Banyak yang menilai wanita yang sudah menikah dan melahirkan tidak bisa merawat badan karena sibuk urus anak dan suami. Tapi tidak dengan ibu dua anak ini, Tia Agustin. Iya Tia, kamu adalah sahabat yang sudah aku anggap seperti saudara. Kamu yang selalu terlihat cantik dan pandai, menyempatkan waktu untuk mengurus dirimu di tengah-tengah kesibukanmu sebagai mama muda. Bagimu, menikah muda dan mempunyai anak adalah berkah terindah yang Tuhan berikan kepadamu. Dan ini adalah moto hidup yang berkali-kali kamu ingatkan kepadaku. Seorang ibu itu harus pintar menyembunyikan kelelahannya. Pintar mendidik anak-anaknya. Pintar mengurusi rumah tangga. Dan juga membahagiakan suami. Aku adalah sahabat yang mengagumi inner beauty-mu. Kamu yang selalu bisa menjadi sahabat yang mewarnai hariku dengan semua cerita persahabatan kita. Terkadang, kamu bisa menjadi panutanku untuk menjadi seorang wanita seutuhnya nanti. Thanks a lot, Madam Tia. Untuk selalu jadi sahabat yang baik dalam hidupku. Semoga kita bisa terus temenan. Eksis selfie-selfian. Dan tertawa bareng sampai kita tua nanti. I'm really proud of you, sis. From Rani Rianti. Udah jangan nangis dong. Jangan nangis. Iya Beb, makasih banget ya. Udah jadi kakak, udah jadi sahabat. Iya Allah. Iya makanya, aduh aku juga gak bisa ngomong. Iya di momen hari ibu ini ya. Thank you ya Allah. Iya, semoga sehat terus, bisa tetap menemani.
semoga kamu juga makin berjaya. Amin, ya Allah, jangan nangis. Halo sahabat pagi, nama saya Tia Agustin. Hari ini saya gak nyangka sekali dikasih surprise yang sangat luar biasa sama sahabat aku, Rani Rianti. Pokoknya hari ini aku gak bisa ungkapin dengan kata-kata, gak tahu harus bagaimana lagi. Soalnya tadi pagi dia janjian sama aku mau sarapan, ternyata dapet surprise yang seperti ini. Thank you ya Beb. Pokoknya untuk yang pengen ikutan Radio Surprise, jangan lupa kirim biodata lengkapnya dan juga ceritanya ke email di bawah ini. Iya, ini dia emailnya. Siapa tahu orang tercinta dan terdekat Anda akan dikasih surprise lewat Radio Surprise pagi-pagi. Iya, dan akhirnya selesai perjumpaan kita pada pagi Betul, hari ini. Betul, Bung ya. Andre. Hesti juga ya, Kuace juga ya. Dan seru banget hari ini kita banyak banget dapat manfaat ya. Betul sekali dari Bung Andre. Dari masak-masaknya, dari buku inspirasinya. Iya, dari ini juga. Dari ini juga ada. Iya, juga itulah ada pagi-pagi, semua ada di sini. Berkolaborasi ya, iya. Pecah, bertengkar di bertengkar di. Oke, sahabat pagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya Andre Taulani. Masih Bro Dinata. Dan juga Pace, sampai jumpa lagi di pagi-pagi. Tetap semangat! Semangat! House music all night long.